Oke guys, ketemu lagi di channel YouTube Gamers Abal-Abal. Video kali ini kita akan memainkan game Plants vs Zombie 2 guys. Kita akan melanjutkan misi selanjutnya guys. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke adventure guys. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys. Nah, kita langsung masuk ke Frostbite guys. Oke, kita langsung masuk saja guys. Kita masuk di hari ke-25 atau dice ke-25 guys. Kita langsung masuk saja seperti apa permainannya guys. Nah, di sini kita tap-tap untuk continue saja guys. Kita tap-tap layar guys. Di sini kita memilih plans apa yang akan kita pakai karena sudah disediakan guys. Oke, kita simpan-simpan plansnya di tengah dulu guys. Nah, belum apa-apa sudah mau membeku saja guys. Nah, plants ini menyerangnya ke pinggir guys, jadi usahakan kita simpannya itu di tengah dulu guys. Oke, kita kasih bawang dulu guys. Nah, santuy-santuy dulu, baru kita ke pinggir. Oh, kita pakai stun dulu di sini. Waduh, hati-hati. Plans kita. Plans kita sudah banyak yang mau membeku, guys. Oke, apakah kita akan berhasil? Kita pakai stun dulu. Waduh, di depan ternyata ada. Wah, guys, parah, parah, parah. Ini parah sih, guys. Parah banget, guys. Parah asli. Plans kita banyak yang membeku guys. Apakah kita akan berhasil guys? Mudah-mudahan akan berhasil guys. Mudah-mudahan berhasil. Harus berhasil guys. Kita pasti bisa guys. Kita pasti bisa mengalahkan zombinya guys. Oke, wah, ternyata banyak lagi yang membeku, guys. Apakah kita akan kalah? Hati-hati, kita pakai bus dulu, guys. Kita pakai bus lagi, guys. Di sini kita pakai bus. Oke. Karena kalau tidak pakai bus sepertinya kita tidak akan berhasil untuk mengamankan kita. Nah, oke, tinggal satu lagi, guys. Ayo kita bus sajalah biar cepat. Oke, ternyata kita berhasil guys di Frostbite hari ke-25 atau level ke-25 guys. Oke, kita langsung lanjut saja ke next level untuk hari ke-26 guys. Mana lagi? Oke, di sini kita. Oke, di sana ada zombie yang mengeluarkan makhluknya lagi, berarti kita harus pakai lightning guys.
Kita menggunakan, terus kita pakai apa lagi guys? Kita pakai walnut aja dulu guys. Mudah-mudahan berhasil guys. Oh, kita lupa. Let's go. Potato. Aduh, kita nggak kelupaan. Mudah-mudahan berhasil saja guys. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Tadi saya lupa tidak menggunakan hot potato. Aduh. Apakah kesalahan kita harus berujung kekalahan atau masih bisa ditoleransi, guys? Kita lihat saja, guys. Kita tunggu dulu. Oke, masih lama, guys. Mana lagi? Oke, kita simpan ini dulu. Mudah-mudahan bisa berhasil, guys. Wah, di depan sudah membeku lagi. Musuhnya sudah menyerang, guys. Di sini kita harus pakai bakar-bakar dulu, bakar-bakar musuh guys. Karena kalau tidak dibakar, kita yang dibakar oleh mereka guys. Hati-hati. Aduh, ternyata sulit sekali guys. Kita bom dulu di depan. Oke, kita hot-hot lagi. Kita hancurkan saja mereka, guys. Hati-hati. Nah, sekarang kita sudah santuy, guys. Kita sudah tidak perlu menggunakan gold lagi untuk mengalahkan zombinya guys, karena sekarang kita sudah stabil guys. Mantap guys. Hati-hati. Kita sudah ada di ujung permainan. Oke, kita mana lagi musuhnya guys? Ah, itu mah gampang guys, nanti juga kalah. Nah, akhirnya kita berhasil guys. Ini dia plans bonus kita guys. Kita mendapatkan plans Rotobage guys. Terima kasih sudah menonton video dari saya guys. Semoga bisa menghibur. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you next video guys. Terima kasih.